Hello guys, balik lagi. Hari ini guys kita nggak bakalan bermain game. Hari ini di sini aku dibarengin sama Ciciku. Mungkin kalian udah pernah lihat dia di vlog. Hello. Jadi hari ini kita mau ngapain ini? Jadi kita mau ngintip video-video Calvin pas dia masih kecil yang went viral I think on Instagram. Jadi ini videonya dulu tuh waktu zamannya di Instagram cuman video 1 menit. Zamannya itu terkenalnya mungkin kalian tahu tuh namanya tuh Indofitgram guys. Jadi di situ dulu aku sering banget buat video remake-remake. Ada beberapa juga nanti yang lebih baru itu buat sama dia. Cuman di sini kita bakalan react aja mulai dari lama sampai yang paling baru ya. Cuma fokus dari video-video yang di Instagram aja. Iya, ini bener-bener Instagram ini jadi sebenarnya guys, ini semuanya ada di Instagramku. Jadi buat kalian yang belum follow jangan lupa follow. Kalau misalnya kalian scroll ke bawah sendiri itu kalian bisa nemuin semua video-video yang ada di video hari ini, guys. Jadi ini yang pertama di sini itu ada dari tahun 2014. Waduh, 4 tahun lalu nih. 4 tahun yang lalu. Gila. Cuman ini ternyata bukan yang terlama. Soalnya dulu Instagramku itu aku lupa passwordnya. Jadi ini yang lebih baru lagi, ada yang lebih lama lagi di Instagramku yang lebih lama @calvinputra8. Kita bakalan react ke salah satu aja dulu. Kita bakalan coba scroll ke bawah dulu. Oke, jadi ini kita sekarang udah ada target video. Tapi ini ya, mohon maklum kalau misalnya kualitasnya sangat-sangat jelek. Soalnya ini dulu aku juga buatnya pakai HP 4 tahun yang lalu. Zaman-zaman ala ini bisa dibilang. Zaman ala ya. Aku sebenarnya lumayan malu ya ini reactnya. Cuman ya udah, ini mengingat masa-masa dulu. Jadi ini sebenarnya aku udah suka buat video dari aku kecil. Ini mungkin berarti 4 tahun yang lalu umur 11-12an guys. Masih kecil banget kan. Ya kita react yang mana? Yang sakit jantung ini ya, aja ya. Kelihatannya itu kelihatannya seru nih. Like-nya cuma 25, astaga. Mari Pak. Oke, ini dia yang pertama. Kita play. Remote hilang. Apaan sih? Itu bro, ada bro. Ini ceritanya remote AC hilang terus ketemu lagi gitu loh guys. Remote cuman gitu doang videonya, hilang. Cuman soalnya semenit bisa dikasih lagu jangkrik enggak ini? Krik. Dulu semenit ya Instagram kayaknya cuman. Iya, dulu jadi cuma semenit. Semenit aja. Atau makan enggak sampai semenit kayaknya, cuma 30 detik kah? Iya. Atau 15 ya? Waduh, jangan-jangan 15. Soalnya pendek banget videonya loh. Iya, jangan-jangan 15 detik nih. Yang kurasakan. Apa orang yang ngerasa? Pusing. Sumpah enggak jelas yang banget. Yang kurasakan. Ini jadi jadi temanya apa yang aku rasakan versus apa yang orang rasakan gitulah ya. Ini dulu remake dari siapa ya? Aku nggak tahu juga. Aku biasanya banyak remake tuh dari kita dulu biasanya remake Chandra gitu ya. Terus dari remake Nine Gag juga. Iya, Nine Gag sama ada dari Marlo sama ada siapa ya? Ya biasanya dua itu ya, sama Nine Gag itu ya. Iya. Mari kita ungkap yang lebih jayus-jayusan lagi nih Calvin. Berbicara dengan HP semi-semi. Ini kayaknya dulu kayak Siri gitu ya. Oh, I see. Ini ada tulisan juga hashtag remake Chandra. Berarti remake ini tiru Chandra. Bukan tiru sih, kayak remake aja. Dibuat lagi dengan styleku sendiri gitu guys ya. Iya, yuk kita cek. HP-nya lemot ya. Suaranya kayak robot. Kamu jual ya. Makanya, nurut. Oke. Okay. Wanipiro. HP-nya lemot. Okay. Siapa juga ngomong sama HP. Mungkin kita sekarang kita bakalan lihat satu lagi ya dari yang Instagram yang lama. Habis ini kita bakalan lihat yang lebih baru ya, yang kualitasnya udah lebih bagus soalnya itu udah mulai dibantuin sama dia guys. Ya ini aku bener-bener buat sendiri pakai HP. Pakai iPad deh ya. Pakai iPad. Aplikasinya FitLab namanya. Gila. Aplikasi gratisan deh. Aku ini penasaran kalau misalnya FitLab itu masih bisa research nggak ya di App Store? Iya, nanti mungkin kita mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin masih pakai FitLab. Coba kalian tinggalin komen kalian di bawah guys. Kita bakalan ini Basket is my life. Kita coba ya lihat ya. Like-nya lumayan loh, 52 yang ini. Basket is my life. Gue main basket karena gue emang jago dalam permainan ini. Bodoh. Sumpah ya, aku dulu nggak ada urat basket malu sih guys. Sekarang aku gue main basket karena gue kalau temanku lihat kayak gini sih aku malu ya, kayaknya nggak ada yang mau temenan sama aku lagi sih. Waduh guys, tapi kalian jangan unsubscribe loh ya, kalian harus subscribe karena bakal banyak video-video yang reveal tentang masa lalu si Sultan ini guys. Jadi sekarang kita mau lihat Instagram yang baru ya Calvin. Yap. Jadi kita sekarang bakalan lihat di Instagram yang @calvinputra_8. Jadi buat kalian yang mau lihat jangan lupa guys untuk follow juga. Dan scroll terus yang paling scroll bawah. Scroll ke bawah, ada banyak banget. Kalau kalian sampai bawah kalian komen sampai di sini bang, mantep. Ini beberapa dari di repost dari yang lama. Mungkin kita lihat video pertama ya.
kita bakalan buka aja. Ini judulnya gak ada judul. Oke. Musik. Musik. Mantap. Aduh, di momen ini aku gak boleh jatuh. Aku harus mengimprovisasi kejatuhanku. Waduh, Gangnam Style nih. Gangnam Style. Siap. Opang Kim Jong Style. Bodoh, terakhirnya jatuh juga. Aduh, di momen ini aku gak boleh jatuh. Subtitlenya bisa aku kalian lihat ya, banyak yang gedobelan-gedobelan. Editannya benar-benar jelek banget waktu itu. Tapi untuk umur 11 tahun bagus loh Kelvin. Ya lumayan lah ya. Kayaknya soalnya ini aplikasinya ya, dulu ya aplikasinya gak seberapa support ya. Maklum lah ya, aplikasinya gratis ya. Mungkin kalau udah ada aplikasi kayak yang di HP iPhone sekarang, yang iMovie-nya iPhone, itu pasti beda banget guys kualitasnya. Kamera udah kalau gak salah banget. Kalau gak salah waktu aku buat sama kamu, kayaknya itu aku buatnya udah, kita udah buatnya pakai iMovie kalau gak salah. Iya kita udah buat pakai iMovie. Jadi mungkin mungkin itu yang bagus, kita simpen dulu lah ya. Kita iya, coba juga nonton 1-2 lagi. Kita coba scroll dulu ke atas. Mungkin nonton yang ujian 30 menit ini. Like-nya 67, udah semakin banyak. Waduh, ya. Aduh, naik nih, nggak naik. Dulu itu udah ada beberapa orang-orang random yang komen-komen juga. Jadi bukan teman-teman doang guys. Jadi videonya bisa dibilang ada stranger yang nonton juga. Jadi lumayan lah ya. Ujian, oke kita nonton yang ini. Mari, mantap. Tet. Krek, krek. Suara efek kertasnya sama ke suara. Ya ampun, Kelvin. Siapa yang ngajarin bikin video kayak gini? Pusing. Kita nonton yang ini nih. Ini kayaknya ini salah satu favoritku. Soalnya menurutku ini juga paling bagus dan unik sih ini. Kita coba lihat ya. Mari kita. Jadi artis. Cuman mimpi. Ekspresinya lo masih kayak gitu sih, tapi iya. Sekarang jadi bilang dari yang sebelum-sebelumnya nih paling cuman bagus mimpi. Ya iya. Dari editannya lebih paling gimana ya ngomongnya, kayak sesuai gitu. Iya, sama lebih sesuai sama. Oke, ini sekarang kita bakalan nonton videonya dibuat bareng dia. Jadi ini dia yang ngedit. Mungkin kalau ide kita berdua ya. Iya. Cuman untuk ngedit tuh pasti dia. Kesarapannya dari sini. Ini kan bisa lihat editannya langit banding bumi guys ya. Udah jauh beda. Kita nonton aja ya. Mari. Ini kayaknya remake dari Nine Gag. Ya. Ya kalian lihat aja kan pasti ngerti sama ceritanya. Waduh. Stepping on a Lego. Menginjak Lego. Sudah. Ayo. Goblok pakai setrika. Aku masih inget banget, kalau kalian lihat guys, itu topinya Kelvin yang di sana. Iya, buat sendiri, topinya buat sendiri. Dia yang buat guys. Bagus, tapi bagus loh itu. Iya, bagus banget. Jadi ini apa maksud ceritanya tadi itu apa? Coba jelasin jadi, buat yang belum ngerti. Belum ngerti ya guys. Jadi kalau kalian tuh pernah step on a Lego, injek Lego, it's actually like hurts a lot. Iya, itu sakit banget guys ya. Sakit banget. Jadi kalau you know, jadi kita nih videonya alay banget sampai ya, injek Lego kerasa kayak udah koma, mati. Udah koma. Jadi ya, makanya ada aku sebagai dokter itu aku resarek. Kok dokter sih, suster kali. Suster apa sih namanya, pakai kayak mesin yang deret gitu lah ya. Gitulah. Nah ya, jadi ya gitu itu kita remake dari Nine Gag ya. Dan ini termasuk akurat ya. Iya. Bagus ya. Bagus banget. Dengan style nih, kita sendiri tentunya guys. Iya. Kita sekarang bakalan coba scroll lagi ke atas. Ini video cukup unik karena di sini aku dandan. Iya. Dandan seperti apa ya, kita lihat aja. Jadi ini videonya guys, behind the scene ya biar kalian lebih tertarik. Ini tuh kita ikut kontes dari Chandra Liao atau Indovidgram gitu. Uh-uh. Itu tapi salah masih satu fast food ternama di Indonesia. Iya. Yang depannya M. Ya kita masih buat kayak komersial untuk mereka ya. Iya. Jadi ini kita udah buat. Kita tonton aja dulu deh. Ini pesanan tanggutnya. Itu nonton itu lo. Kenapa? ini idenya ide dia guys, sumpah. Aduh astaga. Lupa banget itu pakai rok. Ulang. Ya kita tonton. Ini pesanan tanggutnya. Ini video cuma 15 detik bener-bener ya. Dulu Instagram cuma bisa segitu itu guys ya. Kenapa? Kalau sekarang udah bisa menit-menitan loh. Lihat tuh pakai rok. Parah, nonton bareng McD. Oh. Itu by the way bapak McD-nya itu bener-bener bapak dari situnya ya, itu bukan delivery, bapak delivery, dia lagi nganter makanan, kita bilang pak tolong pak
saya mau buat untuk kompetisi, tolong dibantu Bapak acting ngomong ini antar Megdi. Seharusnya Bapak dibayar nih kalau menang ya. Tapi sayangnya kita gak menang, geng. Iya, kita gak menang, guys. Cuman menurutmu kita harusnya menang atau enggak? Kayaknya iya, itu totalitas banget ya kalau aku bilang. Kalau kita lihat dari yang video lainnya, kalau kita yang lihat termasuk salah satu yang menonjol ya. Cuman karena enggak menang ya udahlah ya, itu experience membuat video ini cukup unik karena kita juga bisa makan ayamnya ya. Kita juga enggak lupa Kevin pakai rok. Oke, kita sekarang bakalan nonton video terakhir di video kali ini. Ini salah satu yang paling spesial untuk kita berdua. Kenapa? Karena nah, kita ini sesuai dengan title sebenarnya, guys. Kita nonton aja. Mana videonya? Sebentar. Jelasin dulu boleh. Jadi ceritanya kita lagi ada di kelas. Dan kalau misalnya jam pelajaran terakhir ada bunyi ter, kalian pasti suka banget, guys, ya. Soalnya itu artinya udah jam istirahat atau pulang. Pulang sekolah. Yeah. Nah, ini jadi kita bikin versi alaynya, guys, ya. Dan ini di sini lagi-lagi aku didandanin sebagai cewek, kan bisa lihat di sini. Pakai poni-ponian gitu. Iya. Ini ya kita langsung aja kita tonton ya. Mm-hmm. Ini spesial banget. Spesial. Last day of exam. Astaga, sumpah lo. Itu baju SMA aku. Iya. Oh, aku pakai rok buset dah. Cuman pendek banget ya videonya ya, pendek sumpah. Pendek banget. Tapi guys, ada sesuatu yang spesial di sini. Kenapa? Like-nya salah satu yang paling banyak, 160 guys ya. Kalau dulu tuh udah kerasa kayak dapat 1000 like gitu. Iya ya, soalnya kalian bisa lihat tadi video-videoku yang lainnya cuman like-nya cuman 20, maksimal 50. Cuman yang ini udah 160 ambisan ya. Mm-hmm. Coba guys, kalian kalau bisa coba kalian scroll ke bawah, tambahin aja guys like-nya guys, biar bisa aja 200 like guys kalau bisa guys. Terus siapa tahu kita jadi artis gara-gara itu. Iya, benar sekali. Oke, kita buka aja yang membuat spesial ini apa? Mari. Di likes-nya ada yang spesial sekali. Kita coba cari ya, seharusnya menonjol karena ada tombol biru-birunya. Waduh, artinya berarti account-nya verified. Verified, siapakah itu? Taylor Swift. Oh. Siapa? Kok gak ada? Oh. Kemarin sudah ada, saya cek. Masa dislike sih? Oh. Kok gak ada ya? Masa sih? Masa di unlike ya? Nah. Oh my god! Ada Chandra Leo, guys! Oh my god! Ini verified, guys ya, ini asli, ini sumpah. Oh my god. Ya, kita buka ya, ini untuk meyakinkan ya. Ini kalian bisa lihat di sini guys ya. Likes di like sama Chandra Liao. Kita buka. Akun aslinya 1,6 juta. Waktu itu kita senang banget guys di like sama Chandra Liao karena dia adalah salah satu inspirasi kita mulai membuat itu gara-gara dia ya. Dia salah satu the best di Indonesia menurutku yang membuat video-video pendek dulu di Instagram. Makanya itu aku tahu Chandra Leo sampai dia ke YouTube sekarang. Jadi aku sebenarnya udah ngefans sama Chandra Leo udah dari lama banget, udah guys. Lama banget. Jadi kalau Chandra Leo, kalau you nonton video ini, share dan jangan lupa like dan thank you subscribe. Thank you banget ya udah di-like thank dulu. Keren-keren. Oke, guys. Jadi mungkin videonya kita agreein aja dulu sampai sini. Sebenarnya videonya ada banyak banget. Kalau misalnya kalian mau lihat seperti tadi aku udah bilang, kalian bisa cek sendiri guys ya di Instagramku. Kalau misalnya kalian suka dengan tipe-tipe video throwback seperti ini, aku masih ada banyak banget yang bahkan jauh lebih lama daripada di Instagram guys. Jadi mungkin ini di Instagram 4 tahun 5 tahun, mungkin ini ada sekitar 5-6 tahun. Buset, itu kalau misalnya kalian mau nonton, kalian tinggal aja guys komentar kalian di bawah. Itu benar-benar buku, kalau udah buku ditaruh rak itu udah berdebu-debu banget, udah berdebu gitu. Udah warna kuning halamannya. Jadi oke guys, untuk episode react ke throwback Instagram hari ini bakalan ditinggal sampai sini terlebih dulu aja guys. Thank you guys for watching. Jangan lupa di subscribe. Kalau kalian subscribe, jangan lupa pencet tombol notifikasi bell. Jadi kalau aku post video baru atau aku streaming, kalian bakalan dapat notifikasi dari YouTube. Oke guys, thank you guys for watching. Bye bye.